Pemirsa, kali ini kita akan melihat dua buah subwoofer CLA. Balik lagi, ini yang identik. Saya dibantu oleh Ari. Ini malam-malam agak gelap. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Wah, ini yang Next Gen 4. Tadi subwoofer yang ada di sebelah kiri, yang saya sebut kiri, ini subwoofer yang sebelah kanan. Ini adalah subwoofer Next Gen 2 yang orisinil aslinya, demikian. Ari ngebut. Ayo, kita lihat isinya apa. Ini sudah. Dua lagi. Harusnya ngangkatnya mudah. Ari, kita angkat Ari. Ini dia isi aslinya. Kabelnya benar, isi aslinya demikian. Dan inilah isi orisinil daripada CLA. Ya, kebetulan ini ada yang minta demikian, jadi inilah isinya yang masuk di sini. Kalau pemirsa lihat, seperti ini bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita buka yang satu. Tampilan mukanya pun seperti ini. Kita buka yang satu. Ini yang Next Gen 4, hasil pembaruan dari CLA yang lama. Ini punya Keva ya, Keva Jember ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ayo, berapa lagi? Kebut. Muter orangnya. Muter orang. Ya, sekali lagi ini punya Keva Musik. Ada tulisannya, Jember. Berhubung mau diambil, jadi saya bikin videonya cepet-cepet. Jadi, nggak pakai mic clip on ini juga. Oke, kita buka. Ini isinya saya ngisi sendiri. Kebetulan iseng-iseng ini ada isinya. Saya punya Fin 18XS. Kalau pemirsa perhatikan, ini tanpa dacron. Itu sebabnya sudah lebih baik hasil daripada impedansinya. Dan kalau pemirsa lihat, itu di bagian belakang sudah kami modifikasi juga. Nah, seperti itu. Yuk, silahkan. Nanti kalau ada yang nanya skema, skemanya tunggu aja di YouTube keluar. Ayo, silahkan. Saya tutup dulu. Jadi, pemirsa sudah lihat dua buah CLA ini. Ini hasil desain daripada yang ini pengembangan daripada saya sendiri. Kemudian Mas Agus Suharsono, Surabaya, dan Kang Tata Subagja dari Indramayu. Jadi ini bukan hasil pemikiran satu orang, tapi tiga orang. Pemirsa, saya mau tegaskan di sini bahwa kita harus bekerja dalam bentuk satu tim. Karena tidak mungkin kepala saya memikirkan begitu banyak hal. Demikian juga dengan pemirsa. Belajar dari banyak orang dan ambil yang baiknya. Demikian, terima kasih. Salam Sound Profesional Indonesia, sampai jumpa.